Sementara itu, pengguna tol Jagorawi arah Bogor sempat panik melihat truk pengangkut BBM milik Pertamina terbakar di kilometer 18. Pengguna jalan khawatir truk akan meledak karena sempat terdengar letupan. Akibatnya arus kendaraan sempat terhenti total pada Minggu sore selama beberapa jam. Sebelumnya, truk melaju dari arah Jakarta untuk menyuplai BBM di wilayah kota Bogor. Namun tiba-tiba muncul percikan api menyambar dari kolong tangki. Awak truk lalu memberhentikan kendaraan dan langsung menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Sementara dari hasil olah TKP unit PJR Tol Jagorawi, penyebab kebakaran diduga dari korsleting mesin truk. Nomor berapa?